Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Andi Saiful Mujahidin. Di video kali ini gue mau bagian speaker anak saya, anak pertama saya, speaker habis Quran. Jadi habis Quran itu manfaatnya apa sih buat anak kecil, buat anak umur 1 tahun? Manfaatnya itu sangat bagus. Kalau nggak percaya, dengerin ustaz-ustaz yang di YouTube, apa sih kegunaannya itu yang habis-habis speaker habis. Kalau yang saya dengar sih kegunaannya itu yang pertama memudahkan anak untuk menghafal Al-Quran, karena kan memorinya anak itu masih kosong kan. Kalau didengerin habis terus Al-Quran terus kan lebih mudah lagi menyimpannya. Jadi semoga aja anak saya jadi habis Quran, amin. Kemarin sempat rusak soalnya istri saya waktu ngecas dipaksain tuh kan masih sempit, masih apa lagi, masih agak keras gitu. Keras ki kalau mau kicas ya, jadi napas saya masuk, lepas kicas nih jadi nggak bisa tercas. Semoga saja ada ya tempat servis yang kayak ginian, kayak speaker. Terus terima kasih juga yang sudah subscribe YouTube saya, terima kasih banyak buat semuanya. Walaupun masih 600-an ya, masih ya sekarang 600-an. Terima kasih. Selain memudahkan anak, juga melindungi anak ya, karena kan kita tahu di Sulawesi itu banyak istilahnya perakan lah, istilahnya itu di Sulawesi banyak perakan, dan melindungi anak itu ya caranya begitu, putarin habis, didoakan. Soalnya saya juga nggak percaya sama hal-hal yang mistis seperti nempelin bawang merah lah. Bawang merah apa coba? Bukannya tahayul ya atau sombong, cuman secara logika aja gitu loh. Bawang merah kan dipakai untuk menggoreng doang ya, bagusnya ditempelin ke anak bayi kan enggak apa lagi. Menurut saya itu kan saya tidak kusuka itu baunya. Di bukan setannya yang pergi, malah orang tuanya yang pergi. Kalau saya tuh bukan setannya yang pergi, malah orang tuanya yang nggak suka gendong anaknya kan. Kalau begitu soalnya bau bawang merah itu menyengat sekali. Pendapat kalian tentang bawang merah bisa melindungi anak kita, bayi kita dari segala kejahatan setan itu?
ya kalau misalnya kualitas videonya atau saya bicaranya nggak jelas gitu, soalnya malu-malu kak, serius malu-malu kak cerita. Ya namanya juga mencoba kan, siapa tahu aja berhasil gitu. Bisa dianu ini ganti casnya sore selesai midi. Oh ya kasih dek berapa itu dek berapa itu? Oh ya murah aja alhamdulillah akhirnya bisa, akhirnya juga murah cuman 35 katanya sore selesai. Kalau dilihat dari mukanya sih pasti sudah pengalaman. Soalnya langsung respect aja gitu. Bisa ji, bisa ji. Belum ditanya tuh bilang iya bisa ji, bisa ji. Ah, padahal sudah boleh itu striku. Kasih. Biasa kalau gelap sih. Masuk ke kerja juga sebentar, masih keluar.